Ya, hai teman-teman. Kali ini saya akan membuat kotak pensil dari kardus bekas ya. Ini kardus bekas seperti ini. Nah, terserah ya teman-teman kardus bekasnya ya. Ambil yang kuat ya. Oke, sekarang kita bikin polanya dulu ya. Kita bikin polanya dulu di garis-garis ya. Kita ambil yang utuh seperti ini agar nanti kita butuh yang lipetan seperti ini agar dia kuat ya. Kalau kita potong dia nanti tumpuannya di kertas tipis ya, jadi kita butuh seperti ini agar lebih kuat. Oke, ini kita buat pola dulu ya. Teman-teman bisa lihat ini buat kotaknya ya. Nanti ini dilipat ya, dan ini dilipat, nanti ini dipotong ya. Ini jadi kotak. Nah, ini jadi kotak bawah. Selanjutnya ini menyatu saja ya. Ini nanti jadi kotak bagian atas ya. Ini panjangnya 17 ya. Ngepasin kardusnya ya. Terus ini tambahan 4 cm, di sini 20,5 cm ya. Nah, teman-teman bikin seperti ini dulu, lebih mudah. Ini buat kotak ya. Terus ini sisi buat samping-sampingnya ya. Ini samping-samping. Lalu kita ini bikin tutup ya. Tutupnya ini sampai sini 17 ditambah 4 cm ya. Jadi 21. Yang sini ditambahin 3 mili ya. Jadi sampai sini 17,3 ya. Nah, sini 4 cm. Oke.
Thank you.